anak Indonesia. Dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo anak-anak Indonesia. Aku Kak Zek. Aku Kak Tanya. Dari Ayo Dongeng Indonesia. Cerita kali ini tentang seekor hewan yang suaranya seperti ini. Meong, meong. Hewan apa namanya? Hewan apa ya anak-anak yang suaranya seperti itu tadi? Ada yang tahu? Apa? Kucing. Kucing. Betul sekali. Kali ini kami mau bercerita tentang seekor anak kucing yang bernama Kuku. Siapa namanya? Kuku. Kuku adalah seekor anak kucing yang sangat senang bermain. Satu lagi, ia paling senang ketika malam hari sebelum tidur dipeluk oleh ayah dan juga ibu. Namun pada suatu hari, ibu dan ayah membuatkan kamar baru untuknya dan berkata, mulai minggu depan Kuku harus tidur sendiri di kamarnya. Wah, seperti apa ya rasanya tidur tanpa ayah dan juga ibu? Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Matahari terbenam dan ibu Kuku berkata pada Kuku, hari mulai gelap saat yang masuk kamar. Kamar baru sudah siap menunggumu. Lampu dimatikan, selimut dibentangkan. Mulai sekarang Kuku tidur sendiri. Mulai sekarang Kuku tidur sendiri. Bagaimana Kuku? Sudah siap? Tidak sih. Tapi apa lebih baik aku tidur bersama ayah dan ibu saja? Kuku saat ini sudah semakin besar. Ayah dan juga ibu sudah membuatkan kamar baru untukmu, dipenuhi mainan kesukaanmu, dan cat temboknya juga warna kesukaan Kuku, warna biru bukan? Iya. Iya, bagaimana? Baiklah, aku akan coba untuk tidur sendiri. Maka mulai malam itu, Kuku pun pertama kalinya memberanikan diri tidur seorang diri. Maka ibu mematikan lampu, menggelar selimut, dan juga menutup pintu. Kuku mulai memejamkan matanya. Namun tak lama kemudian, terdengar suara misterius yang terdengar seperti memanggil namanya. Seperti ini suaranya. Kuku. Kuku berlari ke kamar ayah dan juga ibu. Keesokan harinya, malam kedua, Kuku masih ingin belajar untuk tidur sendiri. Maka ibu mematikan lampu, membentangkan selimut, dan menutup pintu. Kuku mulai memejamkan matanya. Namun tak berapa lama kemudian, terdengar kembali suara misterius itu. Seperti apa anak-anak? Kuku, Kuku. Kuku berlari ke kamar ayah dan ibu lagi. Malam ketiga, keesokan harinya, ibu mematikan lampu lagi, membentangkan selimut, dan menutup pintu. Kuku mulai memejamkan matanya. Tak berapa lama kemudian, terdengar kembali suara itu. Seperti apa anak-anak? Kuku, bersama-sama. Kuku. Ibu, suara itu lagi, cepat kesini. Ibu Kuku pun bergegas menghampiri Kuku di kamarnya. Oh, ibu mendengar suara itu sepertinya datang dari balik jendela. Kita periksa bersama ya Kuku. Kuku dan ibunya pun mendekati jendela anak-anak. Dan dia mulai membuka. Kita buka sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Wah, betapa kagetnya Kuku saat ia melihat hewan yang memiliki sayap, matanya besar, dan ia bisa menoleh 180 derajat. Wah, hewan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Burung hantu. Betul sekali. Oh, Kuku.
itu adalah Pak Hanhan si burung hantu. Kamu tak perlu takut. Burung hantu adalah burung yang tertidur di siang hari dan terjaga di malam hari. Mereka semuanya menjaga kita sepanjang malam saat kita sedang terlelap. Oke, baiklah. Mulai sekarang aku tahu ada yang menjagaku, hewan-hewan baik di luar sana, ketika aku tidur. Sekarang aku berani tidur sendiri. Hari mulai gelap, burung hantu bersuara. Hatiku tenang karena ku dijaga. Lampu dimatikan, selimut dibentangkan. Mulai sekarang aku tidur sendiri. Mulai sekarang aku tidur sendiri. Aku sudah berani tidur sendiri. Kalian sudah berani? Demikian dongeng untuk anak Indonesia. Sampai jumpa. Pendongeng Kak Kanya dan Kak Zek, Komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Jakarta. Dongeng Kuku Berani Tidur Sendiri.